ke gudang tuh jalan mengaspal pertama kali nih berarti nanti di ya jadi sampai gudang kira-kira bunyi nggak seharusnya bunyi lah pantas bunyi lah terus habis itu perform di Citanti sehabis di sini terus di dekat gudang sana telur. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur ya. Jumpa lagi tentunya sama Sam Otrap Channel lor. Jadi kali ini saya berada di Jawa Tengah lor, Karanganyar, di markasnya Aeromake lor ya. Ini markasnya. Kali ini saya akan grebek markas Aeromake. Pertama kali saya menginjakkan kaki di markas Aeromake ini lor ya. Nah ini gudangnya sangat lebar-lebar sekali itu lor ya. Ini tempat peristirahatan dan cukup luas sekali lor. Di belakang ada box-boxnya lor ya. Ini ada bapak sopir yang lagi belajar. Pak supir, coba kita keluar. Ini gerbangnya, gerbang satu. Di sana ini ada truknya armada ini dari Aeromake. Di sana juga ada pokoknya luas sekali ya. Coba kita akan masuk ke dalam sana dulu ya. Ada apa saja di sana? Nah ini ada barang-barang sangat kuno sekali ini lho. Ini ada Perfect SP Min 2T ya, yang gak terpakai sampai badangan ini lho. Ini mungkin untuk di sini-sini saja lho ya, untuk diputar musik di sini. Dan ini ada Alesis asli, kayaknya nggak pernah dipakai ini, masih bisa pakai. Barang-barang antik masih ada di sini dulu ya. Ini tepatnya di suasana desa Wedangan dan Kopi ya. Ini maksudnya buat ngopi-ngopi gitu loh. Nah ini terus ini buat apa ini mas, kanggo apa ini mas? Ya kudu ngerti mas, kaina. Oh printer, printer mau apa ini? Trufis. Untuk gudangnya di dalam situ lho ya. Ini ikan-ikan banyak di sini. Dan kita intip di sini tuh ya. Gudang-gudangnya, wah itu banyak mik-mik dari Beta aku tuh ya. Nah ini semua ada telur ya. Ono drum-drum barang itu. Oke telur, ini pelaku nih anu, mau pelaku anu nih. Mau kesone. Lihat situasi kesweda acara. Perjalanan menuju ke lokasi bersama Mas Kemop.
spontan aja, aku tak rasa ngomongin. Sama DJ Tanti nanti malam. Dan juga Iron Mike Production. Iya. Ini Mas Knop biar yang membawakan acaranya. Jawab kampanye. Kampanye sama DJ Tanti. Itu. Dan oke dulur, setelah dari gudangnya kita langsung ke tempat acaranya Aeromek. Ternyata ada acara lur ya. Ada acara kampanye hore dulur ya Aeromek. Ini membawa 12 subwoofer ya. Ada rudalnya juga, beamnya 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 beam 4 parlet ya, 6 parlet dulur. Ini ada panggungnya persiapan DJ Tanti. Kalau DJ Tantinya mungkin di sini apa di dekat gudang sana belum tahu lur, katanya ada DJ Tantinya dulur ya. Dan ini ada armada satunya dari Aeromek ya. Itu power-powernya di atas tangan lur ya. Pakai pas left juga. Gak berani mau ke atas lur ya. Nah, ini armada yang sering dibawa ke sana dulu ya, sering dibawa ke Malang sana juga lur ya. Ini persiapan acara nanti dulu. Nanti di gedung sini lah. Dan sini ada gedung teater namanya lur ya. Itu sudah lengkap semuanya dulur. Kursi-kursi sudah tertata rapi ya. Semakin seru nanti Aeromek ini akan dibunyikan dan seperti karnaval gitulah. Kampanye lah intinya gitulah. Kita ke atas mau menyepil-nyepil. Konsepnya gimana gitu. Konsepnya begini dulu ya. Ini Bolonimasi. Bersama Cah Karanganyar lho. Bolonimasi Cah Karanganyar. Dan di dalam ada nasi kotak banyak, ada mbak-mbak ciwi-ciwi itu di sana. Persiapannya begitu, cukup mewah sekali. Dan ini Aeromek Production. Nanti akan bunyi setelah anak sekolah udah keluar dulu ya. Nah di sana sekolahan dulu ya. Di situ sekolahan. Dan saat ini cuaca masih panas sekali dulu. Masih panas sekali. Dan ini ada Mas Knop ini. Kita tanya-tanya untuk Mas Knop. Mas mau tanya-tanya ini konsepnya nih gimana Mas? Untuk Aeromek. Mas Knop ini kan nganu toh acaranya kan nanti ada keliling ini kan son seker apa gitu. Hai. Kilo Mas masih kru iki wae. Gimana? Mang kru. Kene rambut. Rambut. Kayak
asisten negara ya. Iya. Jadi nanti tampaknya gitu. Ya, besoknya pakai aromes. Sore, menjelang sore nanti kan acaranya di sini. Itu ada panggungnya itu untuk DJ Tanti. Bersama relawan Boloni Masih itu loh. Nah, acara itu nanti setelah acara di sini selesai, terus sorenya menjelang maghrib mungkin atau setelah maghrib nanti pulang ke gudang. Itu jalan mengaspal pertama kali nih berarti nanti di ya jadi sampai gudang kira-kira bunyi nggak seharusnya bunyi lah pantas bunyi lah nggak bunyi ya penting bongkar sini aja betul nah seharusnya bunyi mas tapi ya lihat saja nanti seperti apa nanti dipantau guys itu paling kampanye spek buruk ini ya. Ya kurang lebih seperti itu. Terus nanti mungkin kan di sini cuman nggak begitu lama setelah acara selesai. Terus lanjut di gudangnya Aeromex nanti masih bersama DJ Tanti. Di depan gudang. Jadi DJ Tanti habis dari sini terus ke sana situ. Ya. Di sini siangnya. Ya sore di sini. Sore di sini. Ya. Terus malamnya di sana. Ya. Lanjut. Itu jam berapa? Nah itu belum tahu saya. Sampai selesai lah saya jelasin. Iya. Wis sewa. Biarin. Iya. Wis gitu wae pokoknya. Saya kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Nop. Iya, sampai nanti acaranya. Siap. Oke, oke. Terima kasih Mas. Terima kasih. Ya, nantikan acaranya lur guys. Coba tuh kok ini iki. Iki infone dadak dua. Oke, dulur. Infone tadi dari Mas Kenop ya. Itu perform DJ Tanti ya di sini dan habis itu mobilnya ini armadanya ini jalan-jalan gitu ya seperti kampanye gitulah ngubengi kutho nek ngene lah terus habis itu perform DJ Tanti sehabis di sini terus di dekat gudang sana dulur dan mungkin itu saja dulur ya saya jauh-jauh dari Malang ke Jawa Tengah untuk mengabarkan untuk anda semuanya terima kasih dulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan konten berikutnya tetap di Jawa Tengah saat ini dulur ya.